Pelaksanaan sholat id yang hari ini dilaksanakan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq ya, jemaah Abu Bakar Ash-Shiddiq yang dilihat mendahului daripada yang lain, maksudnya dari Sabang sampai Merauke. Hari ini salah satunya Abu Bakar Ash-Shiddiq Kampung Sekruh Pak-Pak Distrik Parawai Kabupaten Pak-Pak ini mendahului. Mungkin Bapak bisa menjelaskan hal itu. Amin, Pak. Terima kasih. Jadi begini, karena masalah mendahulu dari mulai dari penentuan satu Ramadan sampai satu Sawal ini bukan baru dilaksanakan datang kepada generasi kita yang ada tiga. Tapi ini sudah memang dilakukan oleh para leluhur kemudian kalau mendahulu. Itu mereka berdasarkan perhitungan perhitungannya dari bulan apa tahun Hijriah. Jadi berdasarkan perhitungan tahun Masehi. Sehingga itulah karena perhitungan orang itu bahwa kalau perhitungan lewat tahun Masehi berarti kan ada perbedaan. Perbedaan dalam artian bulan tahun Masehi ada yang 29, 30, 31. Tapi kalau hitungan dari bulan dari tahun Hijriah berarti dia kan pas 330. Dan hitungannya cuma pakai 5 jari. Contoh macam kami di sini tahun 2019 itu kita puasanya hari Minggu. Berarti Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Itu 2020. 2021 itu hitungnya dari Kamis. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. 2021. Ke 2022 Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kemarin.
Berarti kalau hitungan hitungannya Jumat-Jumat Sabtu Minggu Jumat-Jumat Sabtu Minggu, Senin-Senin Selasa Rabu, Kamis-Kamis Jumat Sabtu, Jumat Sabtu 30 hari Minggu hari ini. Jadi kita masih pegang di hitungan orang tua. Ya. Dengan yang zaman-zaman lama ya. Iya, kan? Nah, jadi selain daripada itu perbedaannya apakah cuma itu atau ada yang lain? Perbedaannya cuma itu saja. Cuma itu. Walaupun ada perbedaan seperti itu, tapi pada prinsipnya kita tidak bisa saling istilah bilang kita yang betul tidak. Betul. Atau dari umum juga punya perhitungan kita bilang umum itu salah tidak boleh. Tidak saling menyalahkan itu. Tidak saling menyalahkan. Yang betul adalah Allah punya. Ya. Yang penting dalam bulan Ramadan kita sama-sama laksanakan. Baik, terima kasih. Minta mohon maaf yang sebenarnya atas apa yang saya lakukan. Baik.